What's up guys, kembali lagi ke channel YouTube-nya Widi Subrata. Nah, di hari ini saya akan berdiskusi kepada seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Siapa dia? Saya akan menceritakan sedikit abstrak tentang seorang figur ini. Ya, siapa dia? Tentu orang-orang yang punya seni, orang-orang yang punya karya. Nah, terlepas dari itu semua, bahwa saya melihat hidupnya merupakan karya, itu merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia. Karena orang mengenal kita itu lewat karya. Tanpa karya kita tidak ada orang kenal. Ya, mungkin orang kenal tapi tidak secara luas. Dengan karya kita, orang akan mengenal lebih luas lagi. Nah, langsung saja hari ini saya akan berjalan mengunjungi banyak tempat yang ada di Bengkayang ini. Tentu dia seorang wanita yang begitu cantik, yang melestarikan budayanya, yang tidak pernah berhenti untuk berkarya bagi budayanya. Nah, ini ada di budaya Tionghoa atau Chinese atau apalah itu ya. Yang jelas dia merupakan seorang wanita yang memiliki banyak talenta yang mau melestarikan. Bahkan di Bengkayang ini bisa dikatakan bahwa hanya dia sosok perempuan yang apa ya namanya ya yang ya gitulah pokoknya. Ya, dia seorang wanita yang memiliki jiwa seni yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan di Bengkayang ini hanya satu aja, dan itu dia. Nah, nanti kita akan diskusi apa tujuan dia dan apa dan kenapa dia mau berkarya ya. Jadi ini adalah sosok perempuan yang punya karya, yang punya talenta luar biasa, yang mau melestarikan. Tidak banyak orang yang mau terjun di karya itu sendiri, sedangkan dia yang mau. Nah, langsung saja ini dia videonya.